Production. Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Habis muter-muter melihat beberapa tempat wisata yang memang ada di kota Balikpapan. Lapar dong tentunya. Nah, saya mau makan kepiting yang memang salah satu makanan yang harus kita cobain ketika berkunjung ke kota Balikpapan. Saya makan di mana? Tunggu ya setelah pesan-pesan berikut melewat. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di restoran kepiting yang terkenal di kota Balikpapan, restoran New Kenari yang terletak di Jalan Gunung Bakaran arah Bandara Sepinggan. Dan saat ini saya ditemani oleh Cerili, salah satu pegawai di restoran ini. Cerili, selamat siang, Cerili. Selamat siang. Saya mau wawancara sebentar, boleh ya? Boleh. Restoran ini udah berapa lama, Ce? Sudah ada 6-7 tahun. 6-7 tahun ya. Nah, terus ini udah ada makanannya nih. Kalau ini namanya apa nih, Ceh? Kerangnya nih, Ceh? Tudai asam manis. Tudai asam manis. Iya. Kalau teman-teman, tudai ini mungkin kita bilangnya kerang darah ya. Ukurannya cukup besar-besar. Ini dimasak asam manis. Kemudian ini nih yang paling hit di restoran ini adalah kepitingnya. Ini kepiting saus lada hitam. Saus lada hitam. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Nggak pelit loh. Ini bisa dimakan untuk porsi 2-3 orang. Untuk kalau teman-teman datangnya cuma berdua, ada porsi yang lebih kecil lagi. Ya, kemudian ini ada cah toge ya. Jadi udah makan seafood nih, kita juga harus makan sayur dong ya enggak. Nah, kemudian ini ada cah kangkungnya dan sambelnya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Ceh? Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Ya. Teman-teman, ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi ini salah satu tempat yang saya rekomendasikan kalau teman-teman main ke Balikpapan mau makan kepiting, kesini datang ya. Jangan nggak usah jauh-jauh, nggak usah tempat lain, sini aja. Dan suasananya tuh sangat enak tuh ya. Di belakangnya ada pohon-pohon dan tempatnya besar banget. Ya, luas, mau pilih yang di ber-AC, yang buat yang nggak suka asap rokok, bisa di ruangan ber-AC. Tapi kalau mau ngerokok habis makan, bisa yang pilih di ruangan yang non-AC. Cilili! Sekian sudah wawancaranya, kita mau cobain mochia dulu. Silakan. Ya sekarang. Silakan. Makasih Ce Lili atas keterangannya. Ya, okay. Nanti di-share, banyak. Ditonton ya Ce, okay, ya YouTube-nya. Kam sia Ce Ce. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang saya mau mulai makan ya. Ini wow banget nih ya tempatnya ya. Jadi agak saya geser-geser boleh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kan mau lihat nih nanti gimana lahapnya saya makan ini ya. Di Jalan Gunung Bakar arah Bandara Supadio. Gunung Bakaran, bukan Gunung Bakar, bakar gunungnya ya. Gunung Bakaran. Mas Iswayudi. Iswayudi ya agak susah. Gunung Bakaran. Gunung Bakaran yang paling gampang. Arah Bandara Sepinggan, Balikpapan ya. Sekarang saya mau cobain yang kepitingnya dulu nih teman-teman ya. Iya, Ceh? Nanti? Nanti habis ini. Nanti dikabari. Iya. Ya, teman-teman. Oke, Ceh. Oke, Ceh. Nih, saya cobain kepitingnya dulu nih yang paling hit ya. Iya, kepitingnya ya. Aduh. Dengan saus lada hitam. Black pepper sauce ya. Nah, kalau makan buat sebagian orang mungkin takut ya makan seafood ya. Tapi ya nggak, kalau nggak sering-sering kan nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah takut nih. Ini tim saya ini Pak Yamani juga takut nih dia. Ini pilih ikan ya. Tapi wajib cobain dikit ya. Kan kita cobain dulu pitingnya ya teman-teman ya. Kita makan dulu ya. Saya cobain dulu saus lada hitamnya tanpa kepitingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
menurut lidah saya manis-manis gurih. Ini kepitingnya nih ya. Bagaimana ya? Ada sih pemecahnya tuh. Coba. Ini ya. Jadi kalau makan kepiting pakai ini nih buat pecahin. Tangkangnya agak susah ya. Nah, gini nih teman-teman ya. Ini saus padangnya nih. Saus padang apa? Saus ada hitamnya nih. Ada sih beberapa tempat di sini tuh restoran kepiting. Tapi ini salah satunya yang hit juga yang di Kota Balikpapan ya. Ayo Pak, jangan ragu-ragu. Kita habis. Saya mau tambahin pakai cah togenya ya. Enak. Enak banget ya. Ini dagingnya tuh. Kita kowak dulu ya teman-teman ya. Ah, kan kebuka. Di sini juga ada kepiting betina yang telur, kalau teman-teman mau pilih yang telur ada. Jadi saya nggak pilih yang telur teman-teman. Enak banget. Mantap teman-teman. Dan ini saya cobain ya kerang darahnya ya. Apa sih bilangnya di sini tude ya? Nih, tuh. Nih, tude ya. Enak. Asam, manis, seger. Keren. Mantap banget teman-teman. Ini gak ada sambalnya ya. Sambalnya juga pedas nih ya. Cobain. Nah, jadi memang kalau ke Balikpapan itu terkenal ya dengan seafoodnya, terutama kepitingnya teman-teman ya. Ayo Pak Yamani, kejar. Ya. Nah, ini dagingnya nih. Enak banget nih. Enak banget, teman-teman. Dagingnya tuh banyak, loh. Seperti yang saya sampaikan tadi, macam-macam kepitingnya. Ada hitam, ada saus padang, ada asam manis. Silakan pilih sesuai selera teman-teman kalau mau makan di sini. Saya sengaja pilih jam segini ya, hampir jam 2-an waktu Indonesia bagian tengah, waktu Balikpapan, jadi pengunjungnya nggak terlalu banyak pas udah lewat jam makan siang ya. Jadi kalau syuting terlalu ramai juga bisik ya. Kangkung, ya. Cak kangkungnya, cobain dulu cak kangkungnya. Kangkungnya juga enak teman-teman, mantep. Enak banget.
aduh, mencerat. Seni makan kepiting ya. Wah, keren banget ya. Mana teman-teman? Harganya juga nggak mahal teman-teman ya. Jadi nggak usah takut. Harganya juga nggak bikin kantong bolong kok. Mana teman-teman? Ini ya, tambahin sausnya ya. Keren teman-teman ya. Tambah nasinya pak. Kembali kerang ini teman-teman ya. Mungkin kalau sebagian orang tahunya ini kerang darah ya, keluar airnya tuh. Kalau di sini namanya Ude ya, tuh. Ada sausnya tuh. Ini nggak mau kerang nih, ayo cobain. Ini kerang ya. Saya buka ya kerangnya ya, tutupnya nih. Kerangnya malu-malu teman-teman nih. Kerangnya malu-malu teman-teman. Akhirnya aku buka juga ya. Ini seninya makan siput kalau yang kulitnya keras-keras kayak gini nih. Nah ini sambal ya, saya kucurin sambal tuh ya. Gimana sambalnya, pedes gak ya? Keren teman-teman. Hah? Ada telur gak? Gak ada. Seru ya makan ini ya. Seru ya makan. Oke, teman-teman, kita lanjut, ya. Lihat lagi ya. Enak banget, teman-teman, rada hitamnya pas banget. Bumbunya tuh pas. Mantap. Singkirkan dulu nih capitnya. Keren nih ya. Iya. Kita ambil lagi, kucurin dengan. Oke, teman-teman. Mantap. Abis makan seput gini, anaknya minum es jeruk panas. Nah, teman-teman, selesai sudah saya makan seafood, kepiting, kerang, dan ikan ya di restoran New Kendari, restoran kepiting yang ada di Balikpapan yang terletak di Jalan Gunung Bakaran arah Bandara Sepinggan ya. Jadi saya rekomendasikan restoran ini kalau teman-teman ke Balikpapan bisa berkunjung ke restoran ini untuk kulineran. Oke teman-teman, selesai sudah kuliner saya makan kepiting di kota Balikpapan. Di kota Balikpapan, saya bilang ya.
Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Rian Shah Official. Berikan komen dan like. Sampai jumpa.